Jadi juara di Spinderella's Cup, wacana kita dan Raffi Ahmad saat terima hadiah 3 juta rupiah bikin salvo. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Klik juga tombol lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Pasangan suami istri Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sukses menjadi juara di ajang pertandingan tenis Spinderella's Cup pada Minggu 19 November 2023. Tak berekspektasi tinggi bakal menang saat disandingkan dengan sang istri, Nagita Slavina malah berhasil membuat Raffi Ahmad bangga dengan permainan tenisnya yang semakin jago dan selalu semangat. Terlihat malu-malu saat dinobatkan sebagai champion, mimik wajah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat menerima hadiah sebesar 3 juta dan 7 juta rupiah jadi sorotan. Meski untuk keduanya nominal tersebut sangatlah kecil, namun keduanya nampak happy dan bangga dapat menjadi juara di ajang Spinderella's Cup. Tentunya ajang tersebut juga menjadi tempat silaturahmi bagi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan para teman-teman petenis lainnya. Seperti yang diketahui, Spinderella's merupakan tempat pertama mama papa Rafathar dan Rayanza itu berlatih tenis sebelum keduanya membangun lapangan tenis sendiri di salah satu rumah miliknya atau lebih dikenal dengan rumah Andara 16. Nah, buat kalian yang pengen tetap up to date dengan semua berita terbaru dari Rans, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it.